Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya akan review sebuah produk yang saya tak pernah review lagi setakat ni. And produk ni dihantar oleh sebuah company, tech company yang agak besar juga bernama Hytera. Jadi diorang reach out dekat saya untuk review salah satu walkie talkie diorang, PNC370. And before korang ingat yang ni walkie talkie biasa, tengok dulu review ni sampai habis. Jom. Okey, selalunya walkie-talkie yang kita kenal ni dia menggunakan AM radio, and untuk kita hantar dan terima signal kita kena ada pada frekuensi yang sama dengan orang yang kita nak hubungi tu. Tapi untuk PNC370 ni dia tak macam tu. Disebabkan dia ni POC device ataupun push to talk over cellular yang menggunakan 4G dan juga Wi-Fi. Tapi nanti saya akan explain lebih detail lagi pasal function dan feature dia. Mula-mula sekali saya nak cakap pasal design yang walkie-talkie moden ni guna. Untuk design dia nampak lebih kepada tactical, tapi dalam masa dia still nampak modern. And then untuk material yang diorang guna ni, diorang just guna plastik, tapi bukan plastik biasa lah. Plastik yang diorang guna ni military grade yang solid gila. Even kalau saya baling pun, saya yakin yang device ni still akan berfungsi dengan baik. Dekat dalam kotak dia ni pun dia ada bagi accessories lain macam charger, micro USB cable, strap dan belt clip. Hytera ada keluarkan banyak lagi model lain, tapi untuk PNC370 ni dia antara yang simple lah sikit. Dekat depan ni ada beberapa button untuk nak navigate menu dan shortcut untuk kontak yang kita boleh guna untuk nak buat panggilan. Kemudian untuk button yang warna hijau ni yang ada ikon lampu, kalau kita hold ada LED yang akan nyala yang kita boleh guna untuk jadikan dia flashlight ataupun emergency signal. Lepas tu kalau kita hold button yang ada warna merah ni yang ada ikon power, of course lah dia akan turn off dan turn on device ni. And then button yang ada ikon bulat ni basically kalau dekat Android device dia ni macam home button. Dekat belah kanan pula ada satu USB port dan 3.5mm audio jack untuk kita nak guna earpiece. And dua-dua port ni dia ada rubber fitting untuk elak debu dan air masuk ke dalam device ni. Kemudian dekat belah kiri ada volume button dan PTT button ataupun push to talk button. So bila kita nak cakap, kita just tekan dan hold button dekat tepi ni. Device ni juga ada IP54 splash proof dan dust proof, and walaupun dia splash proof, janganlah pula korang pergi rendam dia dalam air sebab kemungkinan untuk rosak tu still ada. But at least masa korang tengah guna tu and tiba-tiba hujan, device ni still boleh handle. And tadi saya cakap yang build dia ni guna military standard plastik, so kalau dia jatuh pun still boleh guna, no problem, paling tak pun calar sikit je lah. Untuk pengetahuan korang, PNC370 ni guna Android OS tapi yang hybrid sikit. Dia macam Android biasa tapi dalam masa sama dah dioptimiskan untuk device ni. Cara kita nak navigate dia pun tak adalah complicated sangat, cuma at first tu kita kena biasakan dirilah sikit. Dalam PNC370 ni dah ada pre-installed app nama HiTalk yang kita boleh guna untuk nak communicate sama ada dengan device Hytera lain ataupun dengan smartphone yang ada app ni juga. And dalam app ni dia ada feature duplex call dan half duplex call. Basically, duplex call ni dia macam kita tengah bercakap phone yang mana semua user boleh hantar dan terima signal sekaligus. So, contoh kalau saya bercakap, orang sana pun boleh bercakap juga. Manakala untuk half duplex call, dia basically macam one-way communication ataupun macam standard walkie-talkie yang mana kalau saya nak bercakap, saya kena tekan and hold button PTT dekat tepi ni. Lepas tu, sambil saya tekan tu, orang lain tak boleh bercakap sampailah saya lepas button ni. Kalau korang tak nak guna Hytera Talk dan nak guna app lain, contoh macam Zello yang saya yakin ramai lagi familiar, korang boleh guna dengan cara install dia menggunakan third party software dekat PC. Tapi cara nak install dia tu pelik sikit sebab korang kena sideload dia and tak boleh nak download macam biasalah disebabkan limitation yang Android OS dia ada. Tapi after dah install dia menggunakan third party software yang nama dia Total Control dekat PC, memang dia running smooth. Cara nak guna dia sama je dengan nak guna dekat Android. Korang just pilih contact ataupun group yang korang nak bercakap tu and then just hold button PTT dekat tepi ni and then settle. Next, untuk audio quality. So untuk walkie-talkie, audio quality ni salah satu benda yang agak crucial lah kan, agak penting. Jadi untuk audio quality dia, suara yang user lain kita boleh dengar dengan kuat dan jelas tapi tak adalah crystal clear sangat, but still kuat dan jelas. Manakala suara kita pula yang mic dia pick up, untuk user lain tu dia bunyi okay but tak adalah merdu, but still clear. Main point dia, dia clear. Jadi saya akan buat audio test untuk korang dengar sendiri kualiti audio dia macam mana and mic dia pun macam mana. Okay, so sekarang ni saya dekat kawasan office dekat studio ni and saya nak buat dia punya audio test lah untuk dengar mic dia macam mana dan juga speaker dia macam mana. Jadi saya akan panggil Syakir. Hello, hello, memanggil Syakir, memanggil Syakir, dengar tak? Hello, hello, memanggil Syakir, Syakir, dengar tak?
Ya, ini Syakir. Syakir dengar. Okey, jadi sekarang ni aku nak tahu suara aku kuat ke tak, jelas ke tak? Okey, now aku pun cakap normal. Suara... Oh, aku dengar okey je. Tak ada masalah. Loud and clear. And... okeylah. Okey, nice. Sekarang aku nak minta tolong kau bagi satu pantun untuk viewers so that diorang boleh dengar speaker dia macam mana. Okey, nice. Sekarang aku nak minta tolong kau bagi satu pantun untuk viewers so that diorang boleh dengar speaker dia macam mana. Okey, pantun di request eh. Okey. 2-3 kucing berlari. Macam mana suara aku dekat walkie-talkie ni? Okey, thank you. Alright, no problem. Lepas tu untuk volume, memang dia sangat-sangat kuat. Dekat dalam suasana indoor ni, saya just buat dia 1/4 sebab kalau saya buat max, memang dia overkill. Tapi kalau dekat outdoor ni, satu benda yang bagus lah. Lagi-lagi dekat persekitaran yang bising. Sebab kalau kita maxkan volume dia tu, memang dia kuat gila. Okay, so ni device POC, push to talk over cellular yang ada wifi. Okay, jadi saya pelik sikit dekat sini. Macam mana kalau contohlah saya bawa device ni pergi dekat tempat yang tak ada wifi? Of course kita kena guna dia punya cellular yang require kita untuk masukkan SIM card yang ada data. Sebab kalau tak ada data, tak ada 4G, device ni memang kita tak boleh nak guna. So saya jadi terfikir, macam mana kalau saya nak bawa masuk device ni dalam hutan, contoh nak pergi hiking ke tempat yang tak ada wifi ataupun coverage 4G. And kalau wifi pun bukan macam dia transmit signal untuk device saya nak connect, tak. Dia still kena join access point yang ada internet untuk kita nak guna. So dekat situ saya macam muskil sikit untuk real world use case dia untuk apa. Jawapan terbaik saya jumpa setakat ni, maybe real world use case untuk device ni ialah dekat control environment. And by control environment maksud saya contoh macam event tertentu, contoh macam convoy ke, kenduri ke, dekat construction site ke. Tu pun granted yang semua device pada waktu tu ada internet connection. Kebaikan diguna cellular ni is that tak kisah korang dekat mana, korang still berhubung asalkan korang still ada internet connection. And saya memang kena tekan part ni sangat-sangat sebab kalau tak ada internet connection, device ni memang useless. Paling tak pun dia boleh buat suluh-suluh je lah. Tu je lah. Satu lagi, untuk korang nak guna push to talk over cellular ni, korang tak perlukan base station yang penuh dengan equipment. Dekat rumah kena pasang antena, dekat kereta kena pasang antena sebab dia just guna 4G dengan wifi. Device ni juga sangat user friendly, at least lepas initial setup dia lah. Awal-awal dia macam confusing sikit, but lepas kita dah setup semua, kita dah update semua, cara kita nak guna tu sangat simple lah. Dia macam phone yang lama kan, phone dulu-dulu tu, tapi dia lebih canggih in terms of teknologi yang dia ada dekat dalam. And kalau kita buat panggilan pun, bukannya kita boleh buat panggilan just untuk satu orang kan, macam one to one. Kita boleh buat panggilan group call. Jadi macam korang nak organize something, nak planning semua tu, jauh lagi senang. And untuk pengetahuan korang, untuk kita nak guna AM radio ni, kita perlukan lesen khas. Tapi kalau untuk PNC370 ni, kita tak perlukan apa-apa lesen lah. Disebabkan dia just guna cellular. And sama juga untuk model PNC380 yang advance sikit dari dia. Cuma perbezaan ketara antara dua device ni is that PNC380 tu ada kamera, manakala PNC370 ni tak ada kamera. Jadi saya harap video ni dapat bagi pencerahan sikit dekat korang dengan teknologi sekarang ni sebab kita orang pun baru tahu ada device POC macam ni. So, tu je lah untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, sila tekan like dan subscribe kepada channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan jangan lupa untuk tekan ikon loceng tu so that bila kita orang upload video baru, korang akan dapat notification. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun pendapat, korang boleh komen dekat bawah ataupun DM saya dan ambil cerita dekat Instagram. InsyaAllah nanti kita orang akan jawab. Jadi, itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Beres apa? Jumpa lagi. Memanggil Syakir, over.